mesin ini dia punya dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama bisa full otomatis. Full otomatis ini dia kalau kita masukin cup, ketekan dia punya sweep, dia masuk sendiri. Nah, ini full otomatis. Dia keluar sendiri, menggulung sendiri. Yang kedua ada semi otomatis. Nah, kalau semi otomatis ini dia harus kita start. Jadi kalau misalkan sweep ini ketekan, dia nggak ngaruh. Dia harus di start manual. Nah, dia masuk. Jamannya nih. Nah, ini dia sweepnya. Ini untuk full otomatis, dia ngebaca sensor. Kalau untuk semi dia nggak ngaruh. Dia harus di start. Ya. Ya, sekarang kita uji coba untuk cup kecil dengan sistem semi otomatis. Kita masukin gelas. Nah, harus start dia. Harus di start. Masuk sendiri, menggulung sendiri, keluar sendiri. Nah, ini pakai semi otomatis dengan cup kecil. Semi otomatis cup besar. Nah, ini semi otomatis dengan cup besar. Tetap sama, kita harus start dulu. Menggulung sendiri, keluar sendiri. Sekarang kita coba pakai yang full otomatis. Kita pindahin sistemnya ke full otomatis. Kita pasang cup kecil. Kita masukin. Langsung dia keluar tanpa di start. Nah, langsung masuk dia. Kita yang coba yang cup besar dengan sistem full otomatis tanpa di start, masukin, nggak langsung masuk deh. Yang terakhir sistem emergency. Nah, emergency stop ini untuk kita masukin bahan, kita cupnya masukin. Ketika ada yang lupa, kita langsung stop, dia balik lagi. Coba diulang lagi, ready? Diangkat dulu, diulang sekali lagi, oke, masuk. Jika ada yang lupa, kita langsung bisa stop, dia balik lagi. Itu untuk emergency stop. Oke. Sekian dan...